Assalamualaikum dan selamat pagi kawan-kawan. Hari ini saya ajar tutorial berkaitan dengan simpanan SSPNI secara online banking. Dekat sini ada laman web SSPNI. Dia ada username dan juga password. So kita kena login untuk masuk kepada akaun yang kita sedia ada. Okay, ini contoh akaun yang sedia ada dengan SSPNI. Minimum untuk deposit adalah RM20 ke atas. Okay. So lepas selection duit, dia akan masuk kepada kita punya gateway lah. Kita boleh pilih bank apa yang kita nak untuk online transaction. Pastikan bank tu memang ada online transaction lah. Okay, saya pun masuk kepada CIMB sebab saya pemilihan saya CIMB. So saya login macam biasa kepada account online CIMB saya. Saya memang tutup semua ni sebab private and confidential. Sorry. Okay, lepas settle buat online banking. Okay, kita dah login ke akaun kita. Dia akan tanya kita dan request TAC untuk confirmation pembayaran lah. Okay, sambil tunggu-tunggu TAC. Okay, pastikan nombor TAC yang kita dapat daripada 68833. Okay, TAC. Ambil TAC, masuk kat dalam TAC punya ruangan. TAC ni jangan beri kat sesiapa tau, hanya kita je boleh pakai TAC. Okey, lepas tu dia akan tanya kita untuk sama ada submit atau tidak. Okey, dah submit, kita tekan continue transaction dan log out. Senang kan? Okey, bye.